Alexa dulu itu model? Aku model dari umur 6 tahun sih. Wow, nice. 6 now. Yeah. Oh, nice. Luar biasa ya, 6 tahun sudah jadi model. Iya, yeah, soalnya kalau mamang saya model. Buang air, model. Buang model. Buang air dong. Model ini makanan dodo. Oh, oh nice. Tapi gak, sekarang kan nyanyi ya. Iya. Yeah. Kenapa dari model pindah ke nyanyi, udah bosan jadi model atau mau cari tambahan? Enggak, aku juga nyanyi juga dari umur 8 tahun. Jadi dari kecil aku juga suka nyanyi, hobi nyanyi gitu. Terus sekarang juga ada apa namanya? Mau ke dunia acting juga. Iya, kemarin baru habis syuting film. Oh, film. Film apa? Perahu Kertas itu. Atau beda? Udah selesai, Om. Udah selesai. Film, ada film Ade-ade, Ade-ade, angan nakal ya. Angan nakal. Angannya habis ya. Ini ya. Tak atuk. Anak TK biasa baru ngelihat permainnya berebutan. Ada TK di sininya ada abonnya. Kalau tadi saya lihat dia ini kan lahir di Jerman. Iya betul. Tinggal di Jerman berapa tahun? 2,5 sampai umur 2,5 tahun aja. Oh iya? Pindah ke Bali. 2,5? Oh nice, nice lagi dong. Nice. Harus konsisten. Iya, iya. Alexia, di Jerman ada pasar tradisional nggak? Beda sih kalau pasar tradisional di Jerman sama di sini jatuhnya beda. Kalau di situ kayak lebih marketnya kayak open area gitu. Terus yang kayak mereka pakai tenda-tenda gitu. Oh iya iya iya. Gitu. Beda tipis lah. Tenda biru. Terus memang di situ apa mereka ininya bagus banget ya kayak ya secara Jerman. Mereka organize-nya bagus banget. Jadi kayak rapi, bersih teratur. Gitu. Iya, teratur, rapi. Organize. Iya. Di Jerman katanya banyak orang Jerman ya di sana ya. Kalau Alexa kalau belanja suruh memilih tradisional apa modern? Tradisional. Kenapa? Because it's cheaper. Cheaper. Cheaper tahu enggak lo cheaper? Apa cheaper? Itu yang hantu kecil. Cheaper. I'm sorry just kidding. Kalau suka belanja di pasar tradisional emang punya pengalaman belanja history to market? Pernah. Dulu kalau masih kecil gitu kan suka penasaran kan pasar. Oh, pernah kecil dulu ya? Gak besar terus sih ya. Rasanya tinggi banget. Waktu dulu dilahirin sama mama, sesar apa normal? Gak tahu ya? Normal. Ini jeruk nih, dibuang-buang begitu. Enak banget. Rey, lu bagian lu, Rey, enak banget kerja lu. Kontrak diberi kontrak sama kayak sama lo gedean dia. Kalau gua yang nanya terus mentang-mentang gua belajar jadi host belum mantap. Kalau salah baru gua kasih tahu. Lu kan bener terus dari kemarin. Kalau ada salah baru gua kasih tahu. Kalau Alexa sendiri tadi memilih pasar tradisional karena cheaper. Iya, tapi not really. Kalau yang fresh kayak vegetables, kalau enggak seafood yang apa makanan laut gitu, ikan gitu-gitu atau ayam itu emang fresh, tapi kadang kalau contohnya makanan kaleng gitu jatuhnya kadang di pasar lebih mahal. Itu sih paling. Kalau di supermarket kadang jatuhnya lebih murah kalau makanan kaleng. Oh, jatuhnya lebih murah. Makanya jatuhin biar murah. Makanya lebih murah. Alexa, di sini ada musisi-musisi yang luar biasa. Ada keinginan untuk berkolaborasi dengan mereka? Wih, standar. Oh, pasti banget. Kalau contohnya ada kesempatannya, why not? Kalau Nugi itu seorang songwriter yang nice, primat. Very nice. Pokoknya lu luar biasa. Primat tuh gini. Luar biasa. Very much. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu, dia tuh langsung jadi. Contoh misalkan kalau dia pengen berkolaborasi. Kira-kira lagu yang pas untuk mereka berdua. Apa? Langsung jadi. Nugi jago tuh biasanya. Judulnya Long. Yeah. Long Beautiful. Jangan Long and Beautiful. Oh, jangan. Ada. Long and Tall. Jadinya mana tuh lagunya? Long Tall. Kalau disambung, Long Tall. Lagunya kasih kunci G. Kunci G. G. Wih. Ding, cak, ding, cak, ding, ding.
pencipta lagu, pemain band, langsung jadi. Ini buat semua ya. Mana tadi? Aman sih. Oh ya. Buat masing-masing kedepannya ini buat para tamu saya, apa yang akan kalian perbuat untuk Indonesia? Silakan bawa. Asik. Berat banget. Yang senior dulu. Justru dari yang sana dulu kita akan meniru semangat. Atau enggak dari saya aja. Gitu. Yang saya enggak ditanya lu kan nanya ke kita. Jangan dari sini enggak mau, sono enggak mau. Ya pasti mau coba. Please. Dari saya aja ya. Iya, iya, coba. Saya berharap ini talk show menjadi tontonan favorit buat pemirsa. Alexa, mungkin lebih melebarkan sayap lagi nanti. Melebarkan sayap. Kalau aku paling makin sukses dinyanyi juga, film juga amin, pengen. Amin. Terus udah gitu sarjana juga S1. Amin, amin. Nah, terus ini talk show makin sukses. Amin, terima kasih. Terima kasih. Buat Pongki, enggak. Kalau saya mah enggak muluk-muluk, cuman pengen minggu ini ada job aja gitu aja sih. Bagus, 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 bagus. Minggu ini ada job aja, udah. Luar biasa. Ucapan itu adalah doa. Ah, makanya. Yang kita mengucapkan pasti akan terjadi ada, sesuatu. Ada. Oh, ada ya, satu ya? Oh, jadi tuh. Oke, oke. Coba, Baim. Baim, kasihan amat, Benny. Enggak ada Sabtu job ada. Ada ya, Sabtu. Ada, Sabtu. Ada, tenang. Okay. Yang saya ulang tahun, saya undang. Wah, amin. Ya, silakan. Saiful Jamil. Saiful Jamil. Mas Baim. Ini nyelan-nyelan, ya kira cara udah mau kelar nih, panjang soalnya. Ntar. Nah, udah. Okay. Barusan lupa. Seharusnya. Dulu. Ah. Kita kan udah sukses nih ya. Alhamdulillah. Jadi. Setak ini namanya. Bagus, bagus. Harus begitu. Kita udah sukses. Harus begitu. Kadang-kadang kalau orang. Oh, sukses ya Mas? Mas Baim, sukses ya Mas? Oh, udah. Ya benar, dia mempunyai pedoman sendiri. Bahwa oh, kesuksesan itu tidak hanya karir. Kita lahir langsung bisa hidup betul, sebelah ini betul, juga betul, udah betul. Sukses. Gitu. Standarisasi itu harus dijaga ya kan? Nah, itu. Acara kemarin di TV lain kan budgetnya nggak segede yang di sini kan? Oke, lanjut Mas Aryo. Mas Aryo, silakan. Mas Aryo. Depannya selain maju, mundur. Setelah gue dikenalin sepeda sama Nogi, gue akan ikut menyehatkan Indonesia dengan bersepeda. Luar biasa! Go green! Sehat, bebas polusi. Bayangin semua masyarakat Indonesia naik sepeda. Macet bakalan tidak ada. Gak ada. Ayo, Cak Nogi, Cak Nogi. Mas Gondo. Kalau saya cuma berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan ini bikin orang bahagia. Okay. Moga-moga terus bisa seperti itu. Amin. Kita jadi mang? Ya udah dapat tempat le. Nah begitu. Oh ini tulisannya ya? Nanti oh bagus banyak. Bagus. Ini pasar. Ya iya kan dibikin pasar. Iya. Tulisannya ini pasar. Pas lah. Ini talk show. Iya. Ini pasar. Ini komplek. Masangnya di mana mang kalau kayak gini? Ya. Masangnya ini udah tulisannya udah ya? Udah siap pokoknya AC. Dekat dengan penduduk kan. Ah, okay. Memudahkan si Maya. Untuk belanja. Belanja, Mami juga untuk belanja. Oh gampang. Ya udah oke. Okay. Pokoknya nih langsung harga murah, bisa tawar menawar. Ya udah. Jadi sistemnya bisa. Oke 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 bagus oke oke oke. Ya, okay, okay. Ya udah. Iya udah oke. Okay. Di mana ini? Udah gini doang. Di mana posisinya? Hah? Posisinya di mana? Oh nanti dulu. Mil, Jamil. Udah bukan. Ya. Dibantu sama si Jamil saya untuk kondisi itu. Nah. Penjualnya. Penjual saya bawa segar-segar ini. Wah, beneran nih. Langsung antar depan ya? Iya, biar dekat aja sama si Mami, sama si. Ah, kamu jualan sini. Maya. Ayo langsung dagang aja sok-sok. Enggak apa-apa. Ada keuntungannya. Bagus. Keamanan si Jamil bisa pasar rakyat Mas Andre. Taruh. Ini yang mempunyai ide ini siapa? Hah?
Yang mempunyai ide ini siapa? Ini saya marah besar kalau begini, bikin pasar di rumah begini. Kan biar deket sama si Maya. Santai tanya, ini yang bikin ide ini siapa? Si Jamil. Eh, saya mau beli. Eh, Mas Andre, beli Mas Andre. Ayo. Pegang nama sejuta, pegang. Ini bisa pada keluar nggak? Bisa pada keluar nggak? Keluarin, keluarin semua, keluarin. Jadi, nggak jadi. Nggak jadi. Ini bagaimana ada tamu, ini band besar begini, ada tukang sayur di sini. Yang dekat aja, gampang. Suruh pergi. Nggak susah. Usir. Nggak jadi, usir pokoknya. Nah, perintahnya kan katanya biar... Usir, udah usir. Ayo pergi. Sini. Sini. Pergi, nggak boleh. Eh, tiba, tiba, tiba. Kacau nih. Oke. Masa di rumah. Nah, sekarang begini. Yang jelas-jelas salah siapa? Ini ide siapa ini? Sebenarnya ini ide saya. Ini ide siapa? Ide saya, cuman diejawantahkan sama Jamil. Berarti yang salah jelas? Jamil. Kendre, kita marah. Saya salah lagi sih. Emang? Bang marah. Udah lu salah. Satu, dua, tiga. Apa mau kamu? Apa kabarnya? Baik. Maaf, Doro. Udah. Lain kali gak boleh begitu lagi. Lain kali gak boleh begitu lagi. Iya, Doro. Maaf, Doro. Terima kasih dulu lah buat bintang tamu kita nih. Yoi. Bilang maaf, minta maaf. Maaf. Oke, sami-sami maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nyun sewu. Eh, lepasin, Con. Lu! Lu! Apa sumpit lu? Oke, kalau begitu terima kasih Alexa, terima kasih. Pongki terima kasih, Bain terima kasih, Ame terima kasih, Nugi terima kasih. Sukses buat kalian semuanya, kalian sangat luar biasa sekali untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Indonesia. Dan terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Buat pemirsa di rumah, juga terima kasih. Jangan lupa follow Twitter kami di @ini_talkshow, karena akan ada hadiah menanti Anda dan juga ada kuisnya di situ. Betul. Saksikan setiap hari ini talk show setiap jam berapa? Setiap jam 8 malam hari Senin sampai dengan Minggu. Hanya di ini talk show. Hanya di Net TV. Kita ketemu lagi besok di ini talk show. Kita sambut The Dance Company. Ternyata perasaan yang sangat biasa berubah dan menjadi luar biasa. Tak kusangka aku tak bisa meninggalkan semua ini, tak bisa berpura-pura tak punya hati. Adakah cara melupakannya? Kukira ini hanya permainan saja, tak mungkin semua ini. Tak bisa berpura-pura tak punya hati. Ada
yang